masuk ke dalam pendampingan. Maka dari itu sebetulnya paroki yang bertumbuh, paroki yang berkembang adalah pada usia produktif, itu ya usia yang masih muda muda seperti Pak Anton, Pak Bo dan sebagainya, itu harus punya karya. Karyanya apa di paroki itu yang nyata? Karya yang nyata adalah perhatian pada anak-anak, ya, remaja, kaum muda dan lansia. Siapa yang bekerja itu? Ya harus yang muda-muda. Nah, saya bilang rumah tadi, pengurus lansia tidak boleh diambil dari orang yang paling tua. Nah, kalau diambil yang paling tua jadi pengurus lansia nanti kasihan, ya. Kasihan. Nah, karena itu tugas yang muda-muda untuk sungguh bisa melayani, ya, ya, yang lansia baik dengan anak-anak, remaja dan kaum. Nah, itulah paroki yang tumbuh. Semoga ke depan paroki kita paling tidak itu Natal dan Paskah kita berkumpul bersama, ya. Tugasnya yang muda untuk jemput, untuk nyiapkan, untuk apa tugasnya juga dari stasi-stasi yang jauh, ya. Kalau punya kendaraan, punya mobil, bukan dipakai untuk rekreasi sendiri tapi setiap tahun gunakan untuk, ya, apa itu kakek nenek kita yang tidak bisa datang ke gereja lalu bisa ke paroki. Setiap kali saya dan Romar tadi berkunjung ke stasi atau ke lansia yang di ujung-ujung kering banyak romo, saya ini sudah lama tidak bisa ke gereja. Nah begitu kan? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Itu berarti kepengin atau ikut bisa ke gereja. Kayak apa sih sekarang Santa Maria? Gitu? Sudah setahun, sudah setengah tahun tidak lihat kayak apa, romonya masih dua atau sudah ganti, ya toh. Lalu kemudian siapa anak-anak bertumbuh atau enggak, ketiganya jadi ada kerinduan. Semoga nanti tahun-tahun ke depan yang muda-muda ini saya kasih PR untuk sungguh-sungguh bisa menggerakkan lansia ini bersama-sama. Berkumpul itu anugerah, ya toh. Berkumpul itu sudah anugerah, bisa ketemu, ya. Dan saya sendiri, ya, berupa tadi dengan Pak Romo, saya juga harus berbakti pada orang yang tua. Seperti bacaan pertama hari ini, kalau engkau berbakti kepada ayahmu, bapamu, umurmu akan panjang dan kau akan diberkati. Kalau engkau berbakti pada ibumu, engkau bagaikan orang yang memiliki banyak harta. Bukan masalah harta kekayaan yang, tapi harta hati yang luar biasa. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ini pendoa yang luar biasa untuk kaum muda dan paroki ini. Oke? Mau berdoa untuk yang muda? Sungguh? Karena itu yang muda juga, meskipun dalam bacaan pertama dikatakan, engkau harus menghormati orang tuamu meskipun mereka itu akalnya mulai lemah, ya, pikirnya mulai lemah, harus tetap disayangi, dihormati. Kalau enggak, ya bahaya sekali itu, ya. Karena kita menyayangi orang yang tua itu seperti menyayangi Tuhan sendiri, ya, toh. Saya sudah tidak punya mama lagi, tapi mama saya begitu banyak di sini yang hadir, ya kan? Dan kita bersyukur atas kasih Tuhan. Semoga berkat perayaan ini nanti pulang semangat, ya. Tetap duduk di tempat aja, nanti dilayani makannya, ya, enggak usah jalan. Tinggal nonton saja, ya. Harus duduk di tempat, jangan pulang. Dan luar biasa. Dan hari ini Romar tadi kita juga mau beri resep, nah, senam. Jadi setiap pagi di sini juga senam Romar tadi, ya. Jadi kalau pagi bangunnya sama saya dengan dia, ya. Setengah lima pasti kami bangun. Ya toh, kalau nggak bisa, Romar tadi senam tepuk tangan, saya yang lari-lari, ya toh. Jadi kita berdua, satunya lari, satunya tepuk tangan. Nah, ada di rumah juga gitu, cucunya lari, kalian yang tepuk tangan, ya. Baik, terima kasih, Profesian, selamat untuk panitia, tepuk tangan dulu untuk panitia. Panitia luar biasa, semangat dan masa ini semua. Masa tanya Romo, masa ya apa ya untuk orang-orang tua, kasih yang empuk-empuk, ya, dengan ini apa anu Romo, apa itu sungguh
ambil kaya. Baik, sudah disiapkan makanan yang enak sekali oleh ibu-ibu yang luar biasa di keluarga muda. Sekali lagi, terima kasih atas kasihnya. Nanti pasca datang lagi ya. Ya, bagus, luar biasa. Dan nanti pulang, oh disangoni nanti ya. Ada kenang-kenangan, ya toh. Kenang-kenangan nanti kasih handuk yang luar biasa, ya toh. Handuknya bisa itu lap keringet, ya toh. Baik, ada tiga pertanyaan. Nah, ada tiga pertanyaan. Saya gak bertanya lah. Saya gak akan tanya, tapi gini lah. Saya ingin tanya aja. Saya ingin kasih hadiah ya, kasih hadiah. Baik, di sini siapa yang ini usia paling tua saja? Mau saya kasih hadiah gak? Saya kasih pertanyaan nanti pikir lagi. Karena saya tahu pikirnya udah mulai buruk. Iya. Di sini siapa yang berumur 90 tahun lebih? Tangan. 1 2 Ayo jujur ya, 90 tahun lebih. Nah, ada dua. Satunya ini bapaknya dililit dari Serang, orang asli Cungkup, berdiri ya. 91 tahun hari ini pulang tahun, tepuk tangan ya. Ya, lalu kemudian ibu nama siapa? Sunarni. Bu Sunarni Pinten umurnya? Kelahiran 33. Sekarang berarti berapa tahun? Silakan duduk. Baik, saya kasih hadiah kepada yang paling tua. Ya, silakan berdiri. Apa? Ya, ya, silakan. Hadiahnya paling gede, paling besar. Nah, ya, itu. Nah, ini. Ya. Baik, silakan yang paling di situ saja saya yang turun. Iya. Jangan mentung saya ya, enggak mentung. Selamat. Iya, ini hadiah. Bapak betul kuat ini ya. Baik, Bu Sunarni juga 80 lebih saya kasih juga. Ini banyak ya. Sama nih, silakan tadi tangan. Oke, ini ya. Oke, duduk saja ya. Selamat. Dah tepuk tangan untuk dua orang. Oh ya udah, saya kasih hadiah, nggak apa-apa ya, nggak usah angkat tangan ya, berarti sudah, saya nggak usah ngasih pertanyaan ya. Oke, duduk saja ya. Ya, baik, sudah tiga, jatah saya hanya tiga ya. Baik, ada yang ulang tahun? Ada yang ulang tahun? Ada yang hari ini ulang tahun? Sudah dapat. Siapa lagi yang ada di ulang tahun? Di sana ada yang ulang tahun? Pak? Ibu, ini nama. Siapa? Bu. Nama topi. Oh, itu pakai topi ulang tahun ya. Berapa tadi ya? Dua orang yang ulang tahun. Pak Bo, sini antar hadiahnya. Ya. Tempat minum supaya minum air putih ya. Ya, silakan diterima Pak Bo kasih ya. Baik, tepuk tangan untuk mereka semuanya. Baik, saya kira itu saja ya, saya kembalikan.